Shalom, salam sade, salam hari Sabtu, salam weekend. Ketemu lagi bersama channel Sayur Bening. Market agak positif dikit nutup daily candlenya ya, tapi altcoin nggak gimana ini. Wah, kemarin gua habis buat video baru masuk Matic, lihat dia drop langsung gua cek. Udah gua bilang hati-hati. Ya ternyata lagi nggak mau, ya kena tipis lah, nggak apa-apa lah, just for fun kan. Nah, tapi saya dapat dikit gold kemarin. Saya ragu-ragu lihat-lihat, pas dia udah naik sekitar berapa 13, saya masuk short dikit, dapat dikit dia. Ya udahlah, lebih kurang di situ ya. Jadi ini market daily sih oke okay, ya nutupnya dibanding kemarin. Ini tadi daily nutupnya di 685 ya, 68,5. Kemarin dia di 67 ya. Ya boleh daily ada sedikit baik, tapi ini hari ini kita lihat apakah dia sideways atau kayak ini. Di Amerika udah masuk long weekend ini ya, di UK juga long weekend ini, karena nanti sampai Senin mereka libur. Kalau di Amerika Memorial Day, di UK mereka sebut bank holiday ya. Jadi di UK long weekend, di Amerika juga long weekend, jadi maka market untuk long weekend ini mungkin hari ini oke okay, atau besok Minggu agak hijau dikit, nanti Senin baru mungkin agak drop dikit habis weekly candle nutup, bisa aja. Biasanya gitu kalau long weekend seringnya kan. Ini saya buat video posisi market cap 2,55 triliun ya. Volume agak drop ya, biasa seperti biasa di weekend. Turun dia 40,6%, tapi masih oke. Walaupun dia drop 40,6%, volumenya masih 84,4 billion ya. BTC dominan tadi sempat 53,2 terus 0,1. Nah, sekarang saya buat video 53,0 ya. Jadi cepat sekali udah mantul ke 53 dia. Begitu BTC sorong naik dikit, dominannya kenceng juga naiknya. Bukannya dia drop malah naik dikit, tapi dominasinya kemarin kan udah 52,5 kan, cepet dia ini dominasinya. Fear and greed, posisi greed di 64%. Ini saya buat video posisi Bitcoin di 68.755, Ethereum di 3741, BNB 601 dolar, Solana 168, XRP 53,4. XRP gini, ada yang tanya XRP gimana kelanjutan sida. Minggu-minggu kemarin saya masih belum dapat apa berita ya, tapi ini udah dapat untuk XRP, koin Majapahit ya. Yang hold memang udah kuat sabarnya ya. Jadi XRP agak lebih ini newsnya itu kemarin kan dia harus submit dokumen, sebenarnya dikasih sampai tanggal 6 Mei kemarin. Nah, sampai tanggal 6 Mei terus ada prosesnya atau apa, di tanggal 14 ada sekali dia pertemuan, tanggal 20 kemarin terakhir. Jadi itu udah lengkap semua dokumen. Nah, tanggal 30 Mei ini untuk XRP dia ada sidang ya. Nah, sidang itu buat mereka yang di Amerika, mereka bisa live karena lewat Zoom bisa ya. Jadi mereka yang kalau penonton nggak bisa hadir di sidang, mereka nggak ini. Jadi untuk sidang XRP ini dengan SEC tanggal 30 Mei ya, itu sidangnya buat yang tinggal di Amerika, mereka bisa lihat lewat Zoom gitu, live di Zoom ya.
Nah, buat saya pribadi gimana tanggapannya? Saya masih pedoman untuk XRP ini, saya yakin XRP Ripple akan tetap menang gitu. Ya, karena pertama dia udah menang sekali ya Hakim Torres. Jadi keputusan juga belakangan ini SEC banyak kalah juga, SEC kan masalah juga dia si Gensler sama lawyer-lawyernya, ada berapa lawyer udah resign gitu kan. Mana tahu ada lawyer yang buka pintu belakang ya kan, atau apa serang balik si Gensler ya bisa aja. Tapi anyway, judge juga udah lihat apanya kondisinya. Biasanya juga kalau hukum gitu ya, apalagi masih di tangan hakimnya si Torres, biasanya kalau udah sekali menang masih akan di ini. Saya yakin masih proof Ripple akan menangkan ini kasus ya. Dan ya harapan kita sih bisa kelar di Mei ini kalau hakim bilang kasusnya dibatalkan, di drop, dikelarkan, drop ya kan. Ya bisa aja Ripple menang, siapa tahu akhir Mei ini justru kebangkitan koin Majapahit kan, nggak ada lagi sidang-sidang, siapa tahu ya. Mudah-mudahan, itu kan harapan kita. Emang yang namanya sidang ini paling ribet, paling sakit kepala, makan waktu, kadang nggak jelas. Nah, saya dapat beritanya, saya tahu bisa live jam lewat ini, beritanya tanggal 30 Mei ini ya. Jadi kalau yang nanya XRP yang udah panjang sabar, ya penantian kamu udah nggak lama lagi lah ya. Saya sendiri masih ada hold gitu ya. Jadi ya saya biarkan aja gitu. Yang namanya XRP Army itu sabar, duitnya dingin sekali gitu, udah di frozen. Untuk XRP bener-bener di frozen duitnya gitu, sampai saat waktunya cair nanti ya. Jadi ya itulah yang untuk XRP, pertanyaannya itu yang bisa saya sampaikan, berita yang saya dapat ya. Selebihnya ya kita lihatlah minggu depan juga, nanti ada event. Nggak, dia sampai Senin dia long weekend, Selasa nggak ada apa, kalau nggak salah nanti Kamis dia data GDP, itu yang agak penting ya. GDP itu nanti yang agak pengaruh market juga ya. Posisi dolar semalam agak drop dikit ya. Nah untuk hari ini kalau yang mau scalping, saya sih weekend istirahat gitu. Tapi kalau yang mau scalping boleh-boleh pantau nih si Sterl XLM kayaknya bisa naik dikit ini ya. Ya biasanya kalau udah XRP agak naik, XRP kemarin agak dia mantul lawan arus cepet ya, udah drop ke 51 sen balik lagi ke 53 cepet. Ini Stellar kayaknya bisa. Atau satu lagi, kalau kalian yang mau scalping, kalian lihat itu DeFi dari Ethereum ya, itu boleh di scalping untuk hari ini. DeFi Ethereum misalnya Maker ya, AAV ya, itu DeFi dari Ethereum lain boleh kalian coba untuk kalau yang gatal tangan pengen scalping gitu untuk di weekend ini ya kan. Untuk DEX lihat Uniswap mantul lagi dia. Uniswap rada lumayan juga ya. Ini dia DEX DeFi dari Ethereum yang utama dia itu. Ethereum masih ini andalkan Uniswap soalnya dia punya DEX ya. Nah jadi kalian boleh mau scalping itu lihatlah hari ini trennya kelihatan. Memang Ethereum nggak gimana ya, ETF-nya udah di-proof tapi transaksinya belum, kayaknya belum dibuka. Jadi tapi untuk DEX-nya hari ini lumayan kelihatan hijau ya. Jadi kalau yang mau scalping boleh coba sih di untuk DEX atau DeFi-nya dari Ethereum itu boleh kalau yang pengen scalping gitu. Ya AAV udah lumayan juga tuh naiknya ya. Kalau yang lain coba saya lihat ya. Maker boleh,
DYDX boleh juga kalau mau scalping, kayaknya belum habis gas, masih bisa naik dikit kayaknya. DYDX atau DYDX itu ya. Itu sih saya lihat untuk hari ini, kalau yang kalian mau scalping, gatal tangan ya. Kalau saya istirahat dulu di weekend ini, lihat market ini kayaknya. Tapi weekly ya, berharap sih, saya berharap weekly ini masih bisa tutup di 69 something harapannya ya. Ini udah mendekati monthly tutup juga, hari ini udah tanggal 25 kan. Itu kalau monthly bisa tutup di atas 70.000, wah itu mantap. Itu bulan Juni kita menyongsong bull hadir gitu ya. Jadi ya lihatlah ya, paling enggak ini kalau bisa weekly-nya nutup di nanti Senin pagi ya, di atas 69 itu udah lumayan oke, okay, bagus gitu. Harapan kita sih begitu ya. Jadi kita lihatlah, santai, yang penting market masih positif. Jadi positif uptrend, jadi paling sabar aja momentumnya. Yang kita tunggu itu kan, banyak yang nunggu itu altcoin mantul balik ya. Banyak yang nunggu all season kapan, ya nggak tahu, tapi kita lihat aja ya. Nanti semua pasti ada masanya gitu, tinggal uji kesabaran kita. Oke, jadi begitu aja pembahasan singkat aja di weekend ini ya. Enjoy. Kalau yang mau scalping, saran saya itu aja. Kayak kelihatannya untuk hari ini sih ya, yang jalur Ethereum DEX-nya, DeFi-nya gitu ya, kayak AAV, Maker gitu ya, di DYDX. Kalian pantau, kalian cek chart-nya yang time frame kecil atau CRV ya, atau 0x, itu beberapa DEX DeFi jalur Ethereum yang bisa kalian cek kalau kalian mau scalping. Itu aja masukan saya untuk hari ini. Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.